itu yang paling utama. Nah, yang harus kita pahami tidak hanya radikalisme agama, tapi juga radikalisme bentuk lain. Sehingga tantangan kita semuanya adalah radikalisme yang mengatasnamakan agama dan radikal liberalisme, radikal kapitalisme, dan radikal sekularisme. Keberhasilan daripada penanggulangan radikal terorisme mengatasnamakan agama adalah ujung tombaknya adalah para pemuka agama, sehingga menjadi strategis kerjasama antara BNPT dan LPOI dan LPOK. Kita berhubungan langsung dengan BNPT di bidang pencegahan tentang radikalisme. Dan kita sudah berhubungan cukup lama dan sekaligus sudah sinergi bagaimana ke depan ormas yang tergabung dalam LPOI, 14 ormas Islam dan juga LPOK ditambah dengan Masjid Agama, ada 19 itu dengan BNPT melakukan sosialisasi di bagian bawah, terutama di komunitas kita masing-masing. Bagaimana kita memberikan pengertian bahwa betapa berbahayanya paham radikalisme ini. Segala sesuatu yang memangnya yang negatif, yang mengancam keutuhan, ya, mengancam persatuan Indonesia, itu kita harus tangani bersama-sama. Dan tetap perlu penanganan itu juga harus dengan bijak, ya, dengan sopan, dengan santun, pakai nomor-nomor agama. Dan kebetulan yang kami sini juga tergabung itu ormas keagamaan. Bagaimana kita memberikan suatu contoh sekaligus menyampaikan bahwa ajaran agama itu ajaran yang penuh kasih sayang. Gak ada satu agama pun yang tadi beliau sampaikan melakukan suatu-suatu yang negatif. Kalaupun itu ada, itu hanya oknum. Nah, usaha ini kita lakukan terus-menerus dan kita berharap ke depan kita lebih baik lagi dan juga menuju ke Indonesia yang lebih bagus, ya, lebih sopan dan lebih maju lagi buat masyarakat kita. Acara hari ini yang diselenggarakan antara BNPT, LPOI dan LPOK itu tema besarnya adalah muhasabah. Artinya introspeksi diri, apalagi bagi yang beragama Islam, introspeksi diri setelah menjalankan puasa di bulan Ramadan, kemudian Idul Fitri disambung dengan halal bihalal. Idul Fitri itu kan kembali kepada kefitrahan, kembali kepada kesucian, dan halal bihalal yang tadinya memang taruhlah makan siang tidak halal, walaupun barangnya halal tetapi tidak boleh, sekarang halal. Tetapi yang penting daripada muhasabah ini adalah menjalin silaturahmi. Program-program BNPT dengan pemuka-pemuka agama yang kita sebut adalah gugus tugas membuka agama ini memang harus dijalin terus-menerus. Kenapa? Karena melalui pemuka-pemuka agama ini, insya Allah kita bisa mencegah namanya radikal dan terorisme. Radikal itu bukan milik suatu agama, tetapi memang ada di agama apapun, itu adalah oknum-oknum tertentu yang memang miskin spiritual. Maksudnya miskin spiritual itu adalah pendalaman-pendalaman terhadap agamanya masing-masing. Insya Allah, ya, apapun agamanya yang resmi di Indonesia, kalau memang kaya akan spiritual, maka tidak akan terlibat, tidak akan dia melakukan suatu tindakan-tindakan radikal, apalagi terorisme.